Halo, halo, halo kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bahas mangga nah, kali ini, kita akan membahas uh, samurai X Udah ada banyak yang minta ini, kenapa nggak dibahas-bahas? Kenapa baru dibahas sekarang? Ini dia, ini ya. Sebelum itu, teman-teman uh, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Akan yes. ada banyak konten-konten animanga selanjutnya. Selain itu, ada konten-konten lain soal tokusatsu, komik lokal dan One Piece juga. Nah, superhero juga, superhero juga, nah. Yang udah subscribe terima kasih atas uh, dukungannya sampai sekarang karena tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa sampai seperti ini. Mas ini indonesianya berapa udah berapa belum? Tiga kalau nggak salah. Oh, per konten ini dibuat udah tiga. Oke. Okay. Kenapa bahasnya baru sekarang? Hmm. Sebenarnya aku udah beli dari volume pertama terbit mas. Udah ada tiga juga om? Enggak dong. Oke. Okay. <laughs> gak tahu ini konten yang bagus atau enggak gak ngerti aku Ya oke. Oke. Karena aku butuh waktu sangat lama untuk membaca ini. Benar saya juga. Sangat lama. Saya juga. Dan hasilnya? <laughs> Oke okay, kita masuk. Oke okay, kita masuk. Oke. Okay. Uh, ini boring sekali. Oke okay, ini tentang apa mas? <laughs> uh, guys yang jelas ini kan karyanya dari Asi Kishimoto ya. Cuman, Tapi yang gambar bukan dia. Cuman yang gambar bukan dia. Aku juga baru tahu ternyata Boruto itu mangkanya bukan dia yang gambar. Aku juga baru tahu. Kupikir dia. Tapi ya sudahlah. Aku juga nggak berkepentingan terhadap Boruto. Gitu nah. Ya sampai <laughs> Samurai Eight secara judul bagus, secara premis aku menghar bukan hanya menghargai, aku cukup suka. Secara premis aku cukup suka. Tapi Iya, ya, ya, aku aku tertarik karena premisnya. Iya, premisnya bagus, premisnya bagus. Sebenarnya secara gambar hebatnya Masashi Kishimoto adalah dia nyari atau bisa dapat kita-kita uh, Komik kita artis yang bisa dibilang cukup mirip dengan Naruto dengan dirinya dia sendiri dengan gambarnya Masashi Kishimoto sendiri karena musuh pertama di sini tuh kurasa mirip banget dengan Jiraiya Jiraiya Naruto gitu Jirai, jadi Jiraiya hey, bukan itu menyelamatkan uh, ah, uh, uh, jadi menarik artnya nggak ada masalah buatku sendiri nggak ada masalah clean eh uh, simple nggak ada nggak ada keluhan lah aku soal art nah yang paling berat ternyata buat aku sama Daris kami cukup sepakat atau sepakat yaitu deliverynya hmm, bahasa bahasa Jawanya jelimet sih ya. bahasa Jawanya jeliwet konsepnya kalau, terlalu daki daki nah itu dia bahasanya Daris adalah daging daki di mana ini tuh konsep tentang samurai yang tadinya dia ngerjakan ninja dia beralih ke samurai yang mana sebenarnya sih Oke okay, oke okay aja gitu. Nah tapi samurainya ini di dalam tatanan universe kosmik ya. yang kita sebenarnya wajar aja kita belum dijelaskan atau mungkin nggak dijelaskan ini tuh ada di mana segala macam. Tapi kita tuh bingung ini tuh mau kosmik yang seperti apa? Kita tuh nggak nggak ada nggak ada pijakan sama sekali buat buatku pribadi sih seperti itu main game pakai virtual virtual reality segala macam itu apa sih sebenarnya mau ada budayanya masih ada. Uh, ini tuh kehidupan macam apa? Nah, itu yang. Aku... Ya, dia kan mencampur aduk kan eh uh, samurai jiwa samurai eh uh, samurai dengan uh, sci-fi kan. Hmm. Niatnya begitu. Niatnya begitu. Cuman penjelasannya jelimet hmm. Terlalu banyak hal-hal di sini yang harus dijelaskan Istilah. lewat kata. Ya. Lewat bukan lewat lewat penjelasan, iya, bukan lewat obrolan ya lewat betul, penjelasan betul, dan ada beberapa istilah yang di kemudian di di ditaruh di bahasa, di bahasa Indonesia kan kayak ini apa sih gitu iya, jadi memang komik ini terjebak, Samurai itu terjebak pada 8 ya bukan X eight, eight. Ya, terjebak pada konsepnya sendiri yang terlalu, nah masalahnya adalah kemudian aku baca Eden Zero mas mm -hmm. yang dia memakai konsep sci-fi dan ruang rasa katakanlah sama-sama seluas itu ya. Sama-sama kosmik ya. ya. Tapi penjelasannya lebih mudah dicerna. Karena okay. mereka menjelaskannya itu nggak sesimpel aja kayak orang goblok aja jelasinnya. Oh. Ini tuh pengen terlalu pintar. Mungkin gini kali Riz, aku kan juga baca beberapa mungkin 10 volume awal Eden Zero, mau, gak aku aku lupa. Tapi kelihatannya perbedaannya dengan Eden Zero adalah sorry ya, ini agak comparing tapi Eden Zero itu. Karena kita belum bahas Eden Zero. Eden Zero itu Hiro itu menjelaskan segala sesuatunya lewat karakter. Ya. Uh, Kalau uh, ini kan kita belum ketemu karakter utamanya aja, udah dijelaskan lewat sistem. Ya, uh, jadi itu capek sekali Itu bacanya. capek sekali. Kita tuh harus menelaah. Ini karakternya bukannya. Oh, bukan ternyata. Ini apa? Kenapa dia yang jelasin? Iya. Uh, uh, jadi. Sehingga karakter utamanya tuh cuma dapat bukan bukan penjelasannya, tapi dapat konsekuensi dari apa yang sedang terjadi. Gitu. Jadi. Hmm. Jadi. Urgensi kita buat e, mengikuti karakter utama itu nyaris gak ada. Jadi kayak, hmm. kita itu di, di, cukup dipaksa untuk bersimpati pada karakter utamanya, itu yang gak menyerangkan. Ah, oh tuh. dia udah cacat nih, dia udah nganu dia oh, nanti dapat kekuatan nih, dia harus balas dendam nih. Hmm. Jadi itu berasa flow-nya enak, karena kita ngerasa dipaksa. Padahal, fondasi karakternya mirip Naruto ya? Iya. Ah. Dimana dia itu nggak akan pernah bisa jadi apa-apa atau siapa-siapa. Tapi Naruto text time, Mas. Yeah. Butuh waktu. Naruto so. tuh anu e, memberikan waktu banyak untuk menjelaskan pada kita mm -hmm. lewat banyak sekali adegan. Mm -hmm. Naruto itu apa dan siapa. Ini tuh nggak gitu. E, samurai itu sistemnya yang jelasin. Mm -hmm. Jadi di awal tuh kita udah dipaksa untuk bersimpati, dipaksa mm -hmm. untuk tanpa naruh hati. Iya, yeah, betul, betul, betul. Jadi penuh sekali teman-teman. Penuh sekali bahasanya. Baca ini capek tuh penuh. banget jujur ya, saya tidak mampu menyelesaikan. Aku lupa halaman mungkin seperempat terakhir atau apa, tapi aku nggak bisa menyelesaikan. Memang adegan aksinya juga kok kayaknya nggak ini ya, Ris. Nggak fluid. Benar, itu dia. Itu, iya kan? Itulah kenapa seharusnya mas kalau yang mengerjakan ini Mas Asi sendiri, mungkin akan lebih enak. Karena dia yang ngerti komposisi gayanya dia. Dia kan begitu ngeluarin sedikit aja ngeluarin pedang terus udah langsung kayak ngeluarin jurus yang lawan kuda nah, padahal itu. bagus loh padahal mas, bagus mas. banget konsepnya bagus, bagus terus konsep banget. soal hara kiri itu kan bagus, bagus gua, banget. kila gila ya, bagus banget gak ini tuh punya sumpah konsepnya bagus armor dari companionnya jadi uh -uh. armor itu kan menarik sekali menarik sekali ini ini cu ini 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 salah di penyajian aja iya iya ini kan jelas mungkin ya referensinya buatku adalah bagaimana kalau Clothnya sensei itu bisa hidup dan pada saat penggunanya butuh ya dipakai mm -mm. kan gitu kan mm -mm. sebenarnya gitu? itu bagus makanya komik ini tuh menurutku adalah salah satu yang wasted potensial ya karena ini tamat di volume 7, by the way mas Jepangnya sudah tamat sudah tamat 7, di, ya? di kapak bukan tamat Baka, bahkan bahkan masih sisimu tuh di loh ya itu karena dia nggak ngerjain sendiri habis juga. itu nggak ada lagi belum ada lagi Baru tuh. masih oke okay. oke okay. Aku baca, aku, aku masih baca yeah, yeah, yeah. karena itu aku begini. <laughs> Oke, <Okay>. aku lupa. <lumayan. laughs> Sampai di kapak tadi Acah selesai 7, 7 volume. Nah, volume. Nah, makanya sebenarnya adalah aku malah tertarik untuk mengoleksi ini, simply karena kompleksionis saja Iya, yeah, 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 yeah. Dan sejujurnya e, kalau bisa, tapi nggak bisa susah banget lah untuk membaca ini tuh. Si mm kita nggak bisa ngabain teks iya sih iya sih iya sih nggak bisa skip nggak bisa nge-skip karena wordy banget itu loh. ya karena sistemnya yang bekerja jadi kita harus ngerti sistemnya hmm. andai andai dikerjakan andai dikerjakan oleh masasi Kishimoto mungkin gambarnya akan lebih fluid adegan aksinya akan lebih fluid jadi ada value lain yang bisa bikin aku semangat koleksinya bahkan untuk volume 3 aja aku belum beli loh nanti-nanti hmm. belinya Simpli karena baca volume satu aja capek banget. Tapi untungnya karena tujuh tamat, apapun yang terjadi jadi ya mungkin akan tetap koleksi sampai tamat. Hmm, karena tau udah beli pertama juga. Nah kan? karena ya ada yang aku beli pertama nggak aku lanjut juga sih mas. Ada ya. Ada. Ya, ya. Karena emang gak cocok aja ya. Kalau ini tuh nggak cocok aja. Tapi karena tamat tujuh jadi kayaknya sih mm -hmm. ya udahlah ya lanjut aja. Cuman tujuh. Ya ya ya. ya jelas kami berdua nggak nggak nyampe ke komik ini. Duh, Entah duh. kita yang terlalu bodoh atau dia yang terlalu Pintar, ini ya, sama, sama, ya. sama aja sih. Oke. Oke, itu aja. Tapi mungkin masa sih nggak mau gambar karena miru akhiratoria ya, makalitis. Nggak Bye. dia orang malas. Baik. <laughs> Baik.